Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala anbiya'i mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Kita lanjutkan pelajaran kita, belajar percakapan bahasa Arab dengan kitab Al Arabiya Bainayadik. Al Wahdatu Ula Pertemuan yang pertama Ahthayatu wat ta'aruf at-tahiyatu wa yaitu kita masukin pelajaran memberi salam dan perkenalan al-hiwaru sekarang kita masukin percakapan yang kedua undur wastami wa'id lihatlah dan simaklah dan ulangi di sini ada dua pemisalan nama untuk belajar percakapan yang pertama yaitu Muhammad dan Syarif. Muhammad mengatakan Assalamualaikum. Syarif menjawab Waalaikumsalam. Muhammad mengatakan Min aina anta? Kamu dari mana? Ana min Pakistani. Sari mengatakan Ana min Pakistani. Saya dari Pas Pakistan. Muhammad mengatakan Hal anta Pakistani. Apakah kamu orang Pakistan? Sari menjawab Naam Ana Pakistani. Wama jinsiatuka anta? Iya. Saya orang Pakistan dan apa negara kamu? Muhammad mengatakan, Ana Turkiyun, Ana min Saya orang Turki, saya dari Turki. Syarif mengatakan, Ahlan wa sahlan, selamat datang. Alhamdulillah, ini adalah salah satu percakapan antara seorang laki-laki dengan seorang laki-laki. Yaitu dengan permasalahan Menanyakan suatu kewarganegaraan. Nah, sekarang kita akan melihat contoh. Yaitu percakapan seorang perempuan dengan seorang perempuan. Apa bedanya nanti? Di sini ada dua nama. Yaitu yang pertama, Maryam sama Zainab. Maryam mengatakan, Assalamualaikum. Zainab mengatakan, Waalaikumsalam. Min, aina, anti. Nah, di sini perbedaannya: ketika seorang laki-laki bicara dengan seorang laki-laki, dia nanya, 'Kamu dari mana?' Min, aina, anta. Di situ ada domir yang namanya anti atau anta. Ketika kita mengatakan, 'Anta,' berarti kita bertanya kepada seorang laki-laki. Tapi di sini kita bertanya kepada seorang perempuan. Jadi, kalimatnya diganti anti, min aina anti, lalu dijawab sama Zainab, 'Ana min misr', 'saya dari Mesir.' Maria mengatakan, 'Hal anti misriyah.' Nah, 'hal anti misriyah', apakah Anda orang Mesir? Nah, lalu Zainab mengatakan, 'naam, ana misriyah.' Wama jin anti Iya, saya orang Mesir Dan apa negara kamu? Nah, di sini juga berbeda Ketika kita menanyakan kepada seorang Laki-laki Masalah negaranya Wama jinsia Itu untuk perempuan Ketika kita menanyakan kepada seorang laki-laki Wama jin anta Nah, jinsia tuka bukan jinsia tuki tapi ketika kita menanyakan kepada seorang wanita kamu dari negara mana baru kita mengatakan jinsia tuki anti Maria mengatakan ana Suriah, ana min Suriah. saya orang Syria saya dari Syria Lalu Zainab mengatakan ahlan wa sahlan. Selamat datang. Al-Mufrodat, kosa, kosa kata. ini penting bagi seorang yang sedang mempelajari muhaddasa, yaitu percakapan dalam bahasa Arab. Ketika kita paham masalah kosa kata, insya Allah Ta'ala kita akan paham untuk berbicara bahasa Arab. Di situ ada kalimat Jinsiyatuki atau majinsiatuka. Perbedaannya di sini adalah ketika kita berbicara kepada seorang perempuan, kita menanyakan ke warga negaraannya. Yang kita katakan kepada dia adalah "majinsia tuki". Sebaliknya, juga ketika kita bicara kepada seorang laki-laki dengan pertanyaan ke warga negaraannya, maka kita mengatakan "majinsia tuka". Di situ, bedanya adalah "ki" untuk perempuan, ka untuk seorang laki-laki. Muprodat yang selanjutnya yaitu min aina dari mana? Ya, min aina Ibrahim dari mana Ibrahim? Min aina Yandri dari mana Yandri? Jadi di sini bisa kita rubah-rubah namanya. Min aina Muhammad dari mana Muhammad? Min aina anta atau kita menggunakan domir. Domir yaitu min aina anta dari mana kamu ya selanjutnya di situ ada ana ana itu apa ana itu adalah domir yang sudah kita jelaskan pertemuan yang pertama pelajaran yang pertama itu ada kalimat namanya domir yaitu pengganti nah di sini domir ana itu adalah domir mutakallim apa itu domir mutakallim? Domir mutakallim adalah orang yang bicara. Nah, orang yang bicara. Kita sampai di sini dulu pembelajaran kita. Subhanaka <SRR> Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.